Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari ini berkunjung ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Gibran mendapat sambutan antusias relawan yang menggelar mini konser di area Hotel Meruorah Labuan Bajo. Dalam kesempatan ini, Gibran mengaku mendapat sejumlah aspirasi dari relawan masyarakat. Di sektor pariwisata, pertanian, hingga pengembangan UMKM. Terkait ekonomi kreatif, terkait pertanian, terkait juga masalah promosi wisata. Ya ada beberapa keluhan, terutama dari anak-anak muda ya. Misalnya masalah pemerataan pembangunan, masalah promosi wisata, masalah pertanian juga. Nanti coba kami tampung dan coba kami carikan solusi ya. Tapi apa yang kami tampung dalam 2 hari ini itu semuanya terkait pemerataan pembangunan.